Halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Alif Sukri difitnah sentuh dada peminat ketika bergambar. Baru-baru ini perongsian video usahawan sensasi Dato' Sri Alif Sukri menjadi perhatian ketika berada di sebuah festival di Sabah. Menurut si video itu, Alif kelihatan sibuk melayan peminat dan pengunjung festival tersebut yang mau bergambar dengannya. Namun, apa yang menjadi bualan hangat apabila usahawan itu didakwa menyentuh payudara seorang wanita ketika bergambar? Tetapi sebenarnya bukan itu yang berlaku, sebaliknya wanita berada di hadapan Alif itu tiba-tiba mengusingkan badan dan tangan usahawan itu yang sedang menunjukkan isyarat seolah-olah menyentuh payudara wanita berkenaan. Seperti sudah dijangka, ada saja netizen yang melemparkan tuduhan terhadap Alif serta ada yang mengingatkan tentang istrinya, Datin Sri Farida yang kini hamil. Bagaimanapun, ada yang mempertahankan Alif secara meminta netizen lain untuk melihat video itu dengan teliti karena tiada sentuhan seperti yang didakwa. Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Wan Sarbila oke, Weti jangan. Netizen tak restu Suib jalin cinta dengan usahawan wanita. Baru-baru di perkongsian pelawak Suib sepatu menjadi perhatian apabila muat naik kandungan video bersama artis Wan Sarbila. Menurut video, Suib dan Wan Sarmila melakukan trend lagu yang berjudul Suib yang kini hangat di media sosial. Perongsian Suib itu mendapat berbagai reaksi dari netizen yang merestui hubungan kedua artis itu. Malah ada yang mengatakan mereka sangat sepadan. Malah ramai yang mengatakan suka dengan kepribadian Wan Sarmila yang lemah lembut, sopan dan tidak memakai solekan tebal. Dalam pada itu, ada netizen mengatakan Suib tidak sesuai menjalinkan hubungan cinta dengan usahawan wanita yang dikenali sebagai Weti yang sebelum ini hangat diperkatakan memakai baju sedondon dengan pelawak itu walaupun tidak bergambar bersama. Halo guys, salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Murai. Kau jujur sangat, Irma Fatimah komen isu Aida mahu utamakan rupa dari bakat. Nama penerbit terkenal Dato' Aida masih lagi menjadi bualan ramai selepas mengeluarkan kenyataan bahwa mahu mencari bakat baru yang kacak dan cantik untuk membintangi sebuah film apapun drama. Kau jujur sangat, terkini pelakon dan pengarah terkenal Irma Fatimah sempat berseloroh terhadap Dato' Aida yang dikatakan terlalu jujur menyuarakan kehendak stesen televisyen dan penonton. Terdahulu ketua pegawai Asem TV, Dato' Adam Ilyas mahu mencadangkan agar pihak fans mengambil tindakan terhadap Aida ekoran kenyataannya yang telah menimbulkan rasa kurang senang oleh ramai pihak. Tambahnya lagi, Adam turut menegaskan pihak
Awesome TV tidak pernah mengamalkan sebarang diskriminasi sejak ditubuhkan 2 tahun lalu. Halo guys, salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Murai. Kau jujur sangat, Irma Fatima komen isu Aida mahu utamakan rupa dari bakat. Nama penerbit terkenal Datu Aida masih lagi menjadi bualan ramai selepas mengeluarkan kenyataan bahwa mahu mencari bakat baru yang kacak dan cantik untuk membintangi sebuah film apapun drama. Kau jujur sangat. Terkini pelakon dan pengarah terkenal Irma Fatima sempat berseloro terhadap Datu Aida yang dikatakan terlalu jujur menyuarakan kehendak stesen televisyen dan penonton. Terdahulu ketua pegawai Awesome TV Datu Adam Ilyas mahu mencadangkan agar pihak fans mengambil tindakan terhadap Aida ekoran kenyataannya yang telah menimbulkan rasa kurang senang oleh ramai pihak. Tambahnya lagi, Adam turut menegaskan pihak Awesome TV tidak pernah mengamalkan sebarang diskriminasi sejak ditubuhkan 2 tahun lalu. Halo guys, salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Murai. Kau jujur sangat, Irma Fatima komen isu Aida mahu utamakan rupa dari bakat. Nama penerbit terkenal Datu Aida masih lagi menjadi bualan ramai selepas mengeluarkan kenyataan bahwa mahu mencari bakat baru yang kacak dan cantik untuk membintangi sebuah film apapun drama. Kau jujur sangat. Terkini pelakon dan pengarah terkenal Irma Fatima sempat berseloro terhadap Datu Aida yang dikatakan terlalu jujur menyuarakan kehendak stesen televisyen dan penonton. Terdahulu ketua pegawai Awesome TV Datu Adam Ilyas mahu mencadangkan agar pihak fans mengambil tindakan terhadap Aida ekoran kenyataannya yang telah menimbulkan rasa kurang senang oleh ramai pihak. Tambahnya lagi, Adam turut menegaskan pihak Awesome TV tidak pernah mengamalkan sebarang diskriminasi sejak ditubuhkan 2 tahun lalu.